mungkin tempatnya agak jauh. Jadi dari Jakarta perjalanannya yang kita lihat setelah keluar dari jalan tol itu masuk di daerah-daerah perkampungan, persawahan. Tetapi setelah masuk sini yang kita lihat dan kita saksikannya luar biasa. Sebuah organisasi pendidikan yang sangat modern dan cukup banyak santrinya di sini. Saya mungkin belum menduga apakah ada rakyat saya atau masyarakat saya yang bersekolah di sini, saya belum tahu. Tapi setelah ini tentu kami akan menyampaikan informasi atau mensosialisasikan ke warga masyarakat yang mau menyekolahkan anak ke Jawa atau ke Jakarta dan lain, mendingan mereka pilih Al Zaitun untuk ke sekolahkan anaknya di sini. Kagum dengan pengelolaan Al Zaitun ini luar biasa. Kami berpikir bahwa di sini mungkin pesantren murni, tetapi di sini ternyata banyak usaha yang dikembangkan, baik yang tadi disebutkan itu misalnya soal pertanian, kemudian perikanan dan lain-lain. Ternyata juga banyak hal yang bisa dikembangkan oleh, dan kami menyambut baik ada upaya dari pihak Al Zaitun untuk mengembangkan keluar dari Pulau Jawa, misalnya di daerah kami di Maluku Utara, Almer. Jadi apa yang kami dapatkan tadi merupakan sebuah motivasi besar bagi saya dan teman-teman semua, mungkin juga Pak Bupati dan pimpinan SKPD yang lain. Nah, kami berharap apa yang kami lihat dan alami di sini, satu saat ada mimpi untuk bisa dikembangkan juga di Halmahera Barat, negeri kami tercinta. Jadi, nah mimpi kami, semoga apa yang kami lihat dan saksikan di sini, Pak Syekh bisa buktikan atau bisa wujudkan di mimpi kami di Halmahera Barat nanti. Al Zaitun ini kita sudah pernah dengar, bahkan nama beliau juga sudah pernah dengar, tetapi dalam perjalanan tadi saya berpikir Syekh ini kayaknya orangnya kalem sekali atau mungkin sangat berwibawa, tetapi setelah kita disambut tadi semuanya langsung sinar, ternyata luar biasa beliau. Thank you.
Ya, saya pikir pengembangan mungkin soal usaha di bidang perikanan, kemudian di pertanian oleh Al Zaitun ini cukup terekspos. Kami juga sudah mendapatkan informasinya, dan kemudian ada niat baik dari mereka untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah. Karena di sana prospeknya cukup tersedia, cukup baik, baik sumber daya alamnya, misalnya lahan pertanian yang masih cukup luas, kemudian juga hasil perikanan yang cukup melimpah, begitu juga potensi perikanan darat yang cukup baik. Al Zaitun luar biasa. Mungkin ke depan semakin sukses dan maju. Amin. Amin.